اشتق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, kita melanjutkan tafsir surat Yasin dan pembahasan kita masih berkaitan dengan kehidupan setelah ditiup sangkakala. Allah telah menyebutkan di pembahasan sebelumnya bahwa ketika sangkakala ditiupkan yang kedua, sangkakala yang pertama itu kebinasaan alam semesta. Kemudian sangkakala yang kedua, manusia akan dibangunkan dari tempat tidur mereka, hatta yang kafir. Sampai mereka mengatakan, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Celaka bagi kita, siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami. Dan telah kita sebutkan, wallahu alam, dalam kehidupan alam kubur itu mereka ditidurkan, baik yang mukmin maupun yang kafir. Tetapi tidurnya orang kafir bukan tempat istirahat. Tidurnya orang kafir sebagai azab, bentuk azab bagi mereka. Kemudian setelah itu nanti perjalanan di hari kiamat itu panjang. Setelah mereka ditiup sangkakala yang kedua, kemudian mereka dibangkitkan dari kubur mereka. Setelah itu nanti mereka di padang mahsyar itu ada namanya mukalamah. Mukalamah itu diskusi langsung antara Allah dengan kita. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada penterjemah antara Allah dengan kita, langsung. Kemudian nanti di padang mahsyar itu Allah datang. Dan ketika Allah datang, nanti Allah disambut oleh para malaikat dan mereka membuat saf-saf. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Allah datang dan malaikat bersaf-saf. Dan saf yang terbaik itu safnya para malaikat. Sampai Rasulullah mengatakan, kenapa ketika sholat, kenapa kalian tidak bisa bikin saf seperti safnya malaikat? Akhirnya Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, safnya malaikat itu kayak apa? Maka beliau mengatakan, lurus, rapat, dipenuhi yang depan dulu. Setelah penuh depan, kemudian baru bikin saf yang kedua. Jadi nanti Allah datang, dan Allah ketika datang itu Allah bercahaya. Setelah itu nanti manusia dipingsankan semuanya ketika Allah datang di padang mahsyar, sampai akhirnya orang-orang bangun dalam kondisi Allah sudah duduk di atas kursi, tapi bukan arsy. Itu di padang mahsyar. Dalam kondisi Allah marah luar biasa. Puncak kemarahan Allah itu di padang mahsyar. Allah tidak pernah marah seperti itu sebelumnya, dan Allah tidak akan marah seperti itu setelahnya. Setelah itu Allah minta neraka Jahannam itu didatangkan. Sampai akhirnya nanti neraka, padahal ini masih tahapan, di tahapan itu masih di padang mahsyar, belum ke neraka. Tapi nanti neraka itu didatangkan. Dan neraka ketika didatangkan itu, nanti para malaikat itu menyeret neraka sampai datang kepada mahsyar. Disebutkan dalam riwayat yang sahih, untuk menyeret neraka itu membutuhkan 70 ribu tali kekang. Untuk menyeret neraka sampai datang kepada mahsyar itu butuh talinya itu sekitar 70 ribu. Dan setiap tali itu ada 70 ribu malaikat yang menariknya. Sehingga 70 ribu tali, dan setiap tali itu ada 70 ribu malaikat yang menarik. Berarti jumlah malaikat yang menarik neraka Jahannam, tali kekang neraka Jahannam itu sekitar 4.900.000.000. Itu jumlah malaikat saja yang menarik.
sampai akhirnya neraka jahanam datang. Ketika neraka jahanam datang, baru proses nanti manusia itu akan dihisab. Akan dihisab. Hisab itu apa? Orang itu akan disidang. Persidangan yang paling adil, enggak ada kezaliman sedikit pun. Oleh itu Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yasin di ayat 54, "Fal yauma la tudzlamu nafsun syai'a." Hari ini tidak ada kezaliman kepada jiwa sedikit pun. "Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun." Dan kalian tidak dibalas kecuali amal yang kalian kerjakan sendiri. Sehingga peradilan yang sangat-sangat adil itu dinamakan dengan hisab. Hisab itu apa? Hisab itu pembukaan catatan malaikat terhadap amal kita. Itu namanya hisab. Nanti malaikat akan mendatangkan catatan amal. Nanti dibuka sama Allah Ta'ala. Maka nanti ada hisab yang mudah, dinamakan dengan hisaban yasira. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Sabi Rasulullah itu mengajarkan doa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Tuhanku, hisablah saya dengan hisab yang ringan. Apa itu hisab yang ringan itu? Hisab yang ringan itu hisab di mana orang cuma dibuka, dibaca, lewati. Buka lagi lembarannya, dibaca, lewati. Terus seperti itu. Itu dinamakan dengan hisab yang ringan. Kemudian yang kedua, hisab yang kedua itu ada hisab yang berat. Yaitu apa? Ketika terjadi diskusi dan debat. Sampai ketika Allah buka catatan amal kita itu, Allah tanya, kemudian Allah ketika membaca tanya sama kita, kamu mengakui atau tidak? Terjadi diskusi, sampai akhirnya hamba itu mengatakan, enggak wahai Tuhanku, saya enggak berbuat dosa seperti itu. Akhirnya Allah telah mengatakan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, hari di mana kami tutup mulut manusia. Wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun, dan yang ngomong itu adalah tangan dan kakinya. Bahkan nanti orang itu sampai bingung, sampai dia mengatakan, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Sampai orang mengatakan kepada kulitnya, wahai kulitku, kenapa kamu ngomong untuk menjadi saksi akan diri kita sendiri? Qalu antaqunallahu alladhi antaqa kulla syai'in. Maka kulitnya mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah membuat kami sekarang bisa bicara. Dan Allah yang membuat bicara semua makhluk yang Allah kehendaki. Sehingga nanti terjadi diskusi. Kalau ada diskusi dalam hisab, pasti orang itu akan diazab. Kalau sudah selesai hisab sudah selesai, maka nanti masuk ke fase berikutnya, dinamakan dengan mizan. Dinamakan dengan mizan. Mizan itu timbangan. Oleh itu, hisab itu bukan timbangan. Banyak orang keliru. Banyak orang keliru di kalangan kita itu. Kita kalau mengartikan hisab itu timbangan amal, kita nanti akan hisab. Maksud apa? Kita akan ditimbang. Bukan. Hisab bukan timbangan. Hisab itu persidangan. Orang dihisab. Maksud apa? Disidang. Didata semua. Nah, pendataan semua. Kemudian semua data itu dibongkar semuanya sama Allah Ta'ala. Itu namanya hisab. Kalau timbangan amal itu dinamakan dengan mizan. Faman thaqulat mawazinuh. Nah, jadi ada orang yang nanti timbangan kebaikan lebih berat daripada kejelekan. Jadi nanti akan di mizan, akan ditimbang. Dan yang ditimbang itu ada tiga. Yang ditimbang pertama amal. Terus bagaimana kok amal itu bisa ditimbang? Padahal kan gak ada wujudnya sekarang ini. Maka nanti amal itu akan diabstrakkan, akan diwujudkan. Orang baca surat Al-Baqarah misalkan. Kan orang baca surat Al-Baqarah hilang selesai gitu. Mana wujudnya? Gak ada wujudnya kan. Tapi nanti surat Al-Baqarah itu diwujudkan dalam bentuk seorang pemuda. Surat Al-Baqarah yang kita baca itu nanti diwujudkan dalam bentuk seorang pemuda yang gagah. Setelah itu ditaruh di timbangan. Sehingga apa? Sehingga kesabaran, tawakal, ikhlas, puasa itu nanti akan diwujudkan benda. Setelah itu bendanya itu ditaruh di timbangan. Berarti apa? Berarti yang ditimbang pertama kali itu amal, amal kita, baik maupun buruk. Kemudian yang kedua yang ditimbang itu adalah catatan amal. Buku yang ditulis sama malaikat itu juga nanti akan ditimbang. Sampai ada hadis namanya hadis bitoko, hadis kartu. Hadis kartu, kenapa? Karena kartu itu, bitoko itu kartu. Karena ada orang, dia itu tidak punya kebaikan kecuali satu kartu saja.
tulisannya la ilaha illallah, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sedangkan yang lain semua tulisan itu tulisan kejelekan semua, tapi dia tidak berbuat kesyirikan. Akhirnya ketika catatan kejelekan itu ditaruh dalam satu timbangan, jumlahnya itu 99 jilid. 99 jilid, satu jilidnya itu madda basarahu, madda basarihi, sejauh mata memandang. Tebalnya itu sejauh mata memandang, taruh dalam satu timbangan. Setelah itu hamba itu sudah lemes, sudah putus asa. Akhirnya hamba itu didatangkan kebaikan, kebaikannya cuma satu kartu. Akhirnya hamba ini mengatakan, Tuhanku, satu kartu dibandingkan dengan 99 jilid. Maka Allah teramatkan, wahai hambaku, jangan putus asa, kamu hari ini gak akan dizalimi. Setelah itu kalimat la ilaha illallah, satu kartu itu ditaruh dalam satu timbangan yang lain. Fatashat bihinna la ilaha illallah, la ilaha illallah itu lebih berat daripada 99 jilid. Menunjukkan apa? Berarti catatan amal itu juga ditimbang. Kemudian yang ketiga yang akan ditimbang itu adalah orangnya. Orangnya itu pun akan ditimbang. Sampai Rasulullah mengatakan nanti akan ada orang yang besar, gemuk. La yazinu indallahi janaha ba'udah. Ketika ditaruh di timbangan, beratnya tidak lebih berat daripada sayapnya satu seekor nyamuk. Satu sayap seekor nyamuk. Berarti orang itu akan ditimbang. Abdullah bin Mas'ud itu kakinya itu kecil, petisnya. Sehingga kalau jalan itu lucu. Pernah ketika beliau jalan, orang-orang itu mentertawakan betisnya Abdullah bin Mas'ud. Maka beliau mengatakan, wahai para sahabatku, betis ini yang kecil dan sering dijadikan bahan tertawaan ini nanti kalau ditimbang itu lebih berat daripada gunung Uhud. Menunjukkan apa? Berarti orangnya itu akan ditimbang. Berarti proses timbangan itu ada tiga. Yang ditimbang siapa? Amal, catatan amal, dan orangnya pun akan ditimbang. Setelah ditimbang, nanti orang itu akan muncul mana yang lebih berat. Faman tsaqulat mawazinuhu, siapa yang lebih berat kebaikannya? Baiknya lebih berat daripada kejelekannya itu. Ada juga orang yang faman khaffat mawazinuhu, timbangan kebaikannya lebih ringan daripada kejelekan. Maka nanti ada sertifikat setelah itu. Setelah itu nanti ada sertifikat. Sertifikat itu dinamakan dengan tatayyurus suhuf, pembagian sertifikat. Maka nanti manusia itu dalam mengambil sertifikat itu ada tiga macam. Yang pertama, ngambil sertifikat dengan tangan kanan. Kemudian yang kedua, orang yang ngambil kitabnya itu, kitab itu maksudnya sertifikatnya itu dengan tangan kirinya. Kemudian yang ketiga, min wara'i dhahrihi, orang yang mengambil dari belakang punggungnya. Berarti ada tiga. Kalau disebutkan ayat Al-Quran itu ada tiga. Tapi tiga-tiganya itu digabungkan sama para ulama. Orang mengambil catatan amal atau sertifikat amal itu cuma dua. Yang pertama, ngambil dengan tangan kanan itu dari depan, baginya itu dari depan. Kemudian yang kedua, kalau orang mengambil dengan tangan kiri, baginya dari belakang punggungnya. Untuk menunjukkan kehinaan orang itu di hadapan Allah Ta'ala. Setelah selesai pembagian sertifikat, maka masuk fase berikutnya, fase menyeberang jembatan. Dan itu fase yang paling berat. Ini fase paling akhir. Sebagai pembeda penghuni surga dan neraka itu nanti di sini. Di fase menyeberang jembatan. Dan jembatan itu Rasulullah ketika ditanya jembatan itu apa? Beliau mengatakan madhadatun mazillatun. Jembatan itu sebuah tempat yang licin. Di mana kalau orang berjalan itu akan jatuh dia itu. Kemudian samping kanan kirinya itu kalalib, ada jangkar-jangkar dan kail-kail. Sehingga orang yang berjalan itu dia akan jatuh, kemudian nanti dia akan disabet dengan kail, kemudian ditarik, kemudian orang itu nanti berjatuhan. Manusia nanti dalam menyeberang jembatan itu nanti ada tiga macam. Manusia yang menyeberang jembatan itu nanti ada tiga macam. Yang pertama, najin musallam, orang yang selamat sampai akhir jembatan dan dia itu tidak ada rintangan. Maksudnya tidak ada rintangan itu apa? Tidak ada sobek-sobeknya dalam tubuhnya, bersih. Ini yang pertama, yaitu orang yang berhasil sampai tujuan dan tidak ada rintangan. Dan orang ini kecepatannya beda-beda. Ada yang secepat kilat, ada yang sekedip mata sampai, ada yang seperti angin bertiup, ada yang seperti kuda berlari, ada orang yang kayak orang lari, ada orang berjalan. Tapi mereka itu sampai tujuan dan tidak ada rintangan. Ini manusia yang pertama.
Kemudian yang kedua itu wanajin makhdushun. Yang kedua, orang yang selamat sampai tujuan tapi penuh dengan rintangan, sehingga mungkin badannya sobek-sobek dengan kail-kail dan jangkar-jangkar. Orang dia satu langkah misalkan masuk ke jembatan. Ketika baru satu langkah, tiba-tiba datang kail dari bawah mengenai tubuhnya, nyeret dia, dia masih bisa pegangan, akhirnya sobek badannya. Setelah itu bisa jalan lagi satu langkah lagi, disabet lagi dengan kail, ditarik, dia masih bisa pegangan, akhirnya badannya hancur-hancuran. Tapi apa? Selamat dia, selamat sampai tujuan. Kemudian yang ketiga itu wa magdushun fi nari jahannam, orang-orang yang berjatuhan ke neraka jahannam. Kalau gitu berarti jembatan itu fase akhir untuk membedakan jalan ini, jalan kamu ke surga atau ke neraka, itu jalannya jembatan. Maka itu apa? Jembatan itu di atas neraka persis. Jembatan itu alamat di jahannam, di atasnya neraka. Sehingga siapa yang jatuh, maka dia jatuh ke neraka. Itu namanya jembatan. Ketika orang itu sudah berhasil nyebrang jembatan, kalau enggak berhasil jatuh ke neraka ini. Kalau sudah berhasil, maka orang kalau sudah berhasil menyebrang jembatan itu, dia itu baru ingat teman-teman dia. Sebelum itu, sebelum orang itu yakin bisa menyebrang jembatan atau tidak, maka orang itu enggak pernah ingat orang lain. Dia cuma ingat sendiri-sendiri saja. Sampai Allah Ta'ala mengatakan yauma yafirrul mar'u min akhih, hari di mana orang lari demen teman akrabnya, dari teman akrabnya. Wa ummihi wa bani, wa ummihi wa abih, lari dari istri, ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, lari dari istri dan anaknya. Ya bang, enggak tahu. Kita sudah enggak kenal istri kita, enggak kenal anak kita, bapak kita, ibu kita, teman akrab kita enggak tahu. Hatta sebelah kita, kita enggak mikir mereka. Kenapa? Karena kita saja belum tentu berhasil. Kenapa? Likul limri'im minhum sya'nu yughni, setiap kita itu punya tugas tanggung jawab masing-masing. Kita hanya mikir diri sendiri. Kapan kita itu baru mikir orang lain? Setelah kita nyebrang jembatan. Kalau kita sudah selesai menyebrang jembatan, baru kita ingat, mana bapak saya, mana ibu saya, mana istri saya, mana anak saya, mana teman-teman saya. Nanti kita cari itu, istri kita, anak kita, semua kita cari. Kalau enggak ketemu, maka nanti kita datang ke Allah Ta'ala. Itu syafaat baru mulai di situ. Syafaat baru dimulai. Nanti kita datang ke Allah Ta'ala mengatakan, wahai Tuhanku, kami dulu punya teman-teman akrab, kanu yusalluna ma'ana, dulu sholat sama kita bareng. Wa yasumuna ma'ana, puasa bareng sama kita, sampai kita di masjid buka puasa bareng. Dulu duduk bersama, ngaji bareng, tapi kok sekarang saya enggak melihat, kemana mereka wahai Tuhanku? Akhirnya Allah Ta'ala mengatakan, masuk ke neraka, coba cari mereka. Akhirnya dicari di neraka, ketemu teman-temannya itu, keluarkan. Setelah itu apa? Ada orang-orang yang tidak bisa dikeluarkan karena imannya kecil sekali. Datang lagi kepada Allah Ta'ala, Tuhanku, saya punya teman tapi iman mereka sangat kecil, cuma satu biji sawi lah istilahnya itu. Mereka masih di neraka, Tuhanku. Terus bagaimana? Allah Ta'ala mengatakan, masuk neraka, keluarkan mereka. Akhirnya kita masuk neraka jahanam, kita keluarkan orang-orang yang kita kenal. Setelah itu orang masih ada teman-teman kita yang imannya itu setengah biji sawi, kita lapor lagi sama Allah Ta'ala, Tuhanku, saya masih punya teman-teman yang belum saya keluarkan tapi imannya di bawah itu. Maka Allah Ta'ala keluar, masuk ke neraka, keluarkan semuanya. Akhirnya di situ nanti baru namanya syafaat. Jadi nanti fahami di sini, orang kalau sudah selesai menyeberang jembatan, baru dia nanti akan ingat sama anak, istri, orang tua, kakak, adik dan teman-teman dia. Setelah itu kalau sudah selesai, dia sudah selesai fase ini, maka nanti akan masuk fase berikutnya. Orang itu sudah mulai masuk ke jalan menuju surga, tapi belum masuk surga, belum. Ada namanya fase terakhir pembersihan. Fase akhir dinamakan dengan finishing pembersihan terhadap dosa-dosanya itu, di finishing sama Allah Ta'ala. Di mana itu? Di tempat namanya kontoroh. Ini fahami, ini tempat kontor ini jarang didengar. Tapi kalau jembatan, timbangan, hisab itu sering didengar. Tapi kalau kontor ini jarang. Di dalam sebuah hadis yang sahih, karena di Al-Quran enggak disebutkan. Di Al-Quran enggak disebutkan tentang kontoroh, tapi disebutkan dalam hadis yang sahih, yaitu kalau orang-orang itu sudah selesai fase menyeberang jembatan, maka nanti mereka akan diarahkan untuk menuju kontoroh untuk dikisos. Fasenya apa itu? Pengkisosan.
Hatta idza hudzibu, kata Rasulullah, kalau mereka sudah dihudzibu, sudah dibersih-bersihkan finishingnya itu, baru diizinkan mereka itu menuju pintu surga. Nah, sekarang kisos ini apa? Di kontor itu apa? Kalau kita punya kedzaliman kepada binatang, maka nanti akan dibalas. Binatang yang punya tanduk, bunuh binatang yang enggak punya tanduk, dibalas diganti sama Allah Ta'ala. Ini fase terakhir. Binatang kalau sudah dibersihkan kedzaliman mereka, setelah itu binatang itu dimusnahkan. Mereka dimusnahkan jadi debu yang berterbangan. Oleh itu nanti orang-orang kafir itu mereka mengatakan, ya laitani kuntu turabah, wahai jiwa, kalau seandainya saya itu menjadi debu yang diperterbangkan. Maksudnya apa itu debu yang diperterbangkan itu? Maksudnya binatang. Jika seandainya saya itu menjadi binatang yang dimusnahkan menjadi debu, karena binatang gak ada surga dan neraka. Terus binatang itu apa? Apakah binatang itu nanti akan dikisos? Iya, binatang dikisos. Binatang dikisos. Maka binatang yang bunuh binatang lain dibalas sama Allah Ta'ala. Ya, dibalas. Itu namanya kisos. Binatang pun dikisos. Apalagi manusia. Apalagi manusia. Kita pernah mukul orang misalkan, maka nanti dibalas. Kita akan dipukul sama orang itu. Dan yang lainnya, sehingga bentuk kezaliman semua itu nanti pembersihan terakhir finishingnya itu di tempat namanya kontor ini. Kalau kita sudah dibersihkan, bersih kita itu, dosa-dosa kita sudah bersih, baru kita diizinkan menuju pintu surga. Akhirnya orang nanti berkumpul di pintu surga. Kalau sudah kontor itu sudah pasti masuk surga. Orang kalau sudah masuk ke kontor itu pasti masuk surga. Kenapa? Tadi kita sebutkan karena fase pemisah itu jembatan. Jembatan itu pemisah, apakah dia itu penghuni surga atau neraka jahanam, itu pemisahnya itu jembatan. Kalau sudah orang itu selesai jebrang jembatan sampai akhirnya masuk kontor, sudah jelas pasti orang itu masuk surga. Cuma kontor itu maksudnya itu pembersihan finishing untuk akhir dosa-dosa yang ada dalam hatinya itu dibersihkan terakhirnya di situ. Nanti kalau sudah selesai baru orang itu nanti diizinkan masuk ke pintu surga. Nanti mereka berkumpul di pintu surga. Tapi rupanya orang masuk surga itu beda dengan masuk neraka. Orang kalau masuk neraka itu tidak perlu menunggu. Bahkan Allah telah mengatakan, yauma yud'una ila nari jahannam da'a. Hari di mana orang itu untuk masuk neraka jahanam itu mereka itu dihentakkan. Yaitu dari belakang, malaikat itu dari belakang dorong. Yaitu ayo cepat, cepat gitu. Sehingga dari jauh itu sudah dilempar sama para malaikat. Maka itu orang masuk neraka jahanam itu tidak ada namanya fase menanti. Berbeda dengan orang itu masuk surga. Orang sudah pada berkumpul depan pintu surga, tidak ada yang membuka. Padahal mereka sudah nunggu lama di pintu surga ini. Akhirnya datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beliau mengetuk pintu surga, kemudian ditanya sama penjaganya. Penjaga pintu surga itu namanya Khazin. Faqala li khazanatihi Khazin, khazanah. Namanya Khazin. Khazin itu penjaga pintu gerbang surga. Kalau nama malaikat namanya malaikat Ridwan, itu tidak ada dalilnya. Penamaan Ridwan itu tidak ada dalilnya. Al-Quran tidak ada, dalam hadis yang sahih tidak ada. Cuma ada dalam sebuah hadis tapi dhaif. Tapi kalau penamaan malaikat Malik, penjaga neraka, itu dalam hadis sahih ada, dalam Al-Quran ada. Tapi kalau malaikat Ridwan tidak ada. Akhirnya ketika diketuk pintunya itu, malaikat penjaga pintu gerbang bertanya, man anta, siapa kamu yang mengetuk? Akhirnya Nabi kita Muhammad mengatakan, ana Muhammad, saya Muhammad. Setelah itu penjaga pintunya mengatakan, wahai Muhammad, saya diperintahkan oleh Allah untuk menutup pintu surga ini dan tidak membukakan pintu ini kepada seorang pun sebelum engkau yang mengetuk. Akhirnya ketika Nabi Muhammad sudah mengetuk, akhirnya baru dibukakan. Dibuka sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu apa? Orang nggak bisa langsung masuk surga, nggak bisa. Antri satu persatu, rombongan satu, rombongan dua, rombongan orang masuk surga itu. Maka rombongan yang pertama yang masuk surga itu Rasulullah mengatakan awalu zumrotin. Rombongan pertama yang masuk surga itu wujuhuhum kasyamsi. Wajah mereka itu kayak matahari, bersinar terang benderang wajah mereka itu. Kemudian Rasulullah mengatakan ketika mereka masuk surga itu mutamasikun, mereka gandengan tangan. La yadkhulu awwaluhum hatta yadkhula akhiruhum. Tidaklah satu rombongan ini yang awal masuk kecuali yang akhir juga masuk, yaitu beleng masuk. Rombongan yang kedua, wajah mereka seperti bulan purnama.
Beleng masuk rombongan kedua terus sesuai dengan tahapan amal-amal mereka. Oleh itu Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, mereka digiring menuju surga itu rombongan. Sehingga nanti ada surat Al-Qur'an namanya surat Az-Zumar. Apa itu Zumar? Zumar itu zumrah, jamak dari zumrah yaitu rombongan. Rombongan orang masuk surga, rombongan orang masuk neraka. Masuk neraka juga seperti itu. Akhirnya ketika orang masuk surga itu, nanti kalau sudah masuk surga berarti fase perjalanan mereka sudah selesai. Dinamakan dengan finish. Disitulah baru kita itu sudah istirahat. Sebelum itu tidak ada namanya orang itu istirahat. Apalagi dunia. Dunia bukan waktunya kita itu untuk berpanen. Waktunya kita itu santai-santai, waktunya kita itu istirahat, bukan. Di dunia itu kehidupan orang muslim itu kayak di penjara. Kita itu kayak di penjara, banyak peraturan. Orang penjara kan kayak itu, banyak peraturan. Sampai akhirnya kita meninggal dunia. Apakah kalau kita sudah meninggal sudah selesai? Tidak, urusan meninggal lebih berat lagi urusannya itu. Sampai akhirnya kita nanti dibangkitkan dari kubur kita menuju padang mahsyar, urusannya lebih mengerikan lagi. Sampai nanti hisab, timbangan itu semuanya menakutkan. Fase yang paling akhir yaitu menyeberang jembatan paling menakutkan. Sehingga pun enggak ada namanya orang istirahat di situ. Ketakutan semua. Sampai akhirnya orang itu kalau sudah berhasil baru mulai tenang dia itu. Apalagi kalau sudah di kisos, di kontorah itu menuju pintu surga, orang itu sudah tenang. Ketika nanti masuk surga, sudah selesai masuk surga, baru namanya kita itu istirahat. Oleh itu Imam Ahmad pernah ditanya Imam Ahmad itu. Pak Imam Ahmad, mata nastarih, kapan kita itu istirahat? Santai, kita itu santai-santai itu. Beliau mengatakan idza wada'na qadamana fil jannah. Istirahatnya kita itu kalau kita sudah meletakkan kaki kita di surga. Sebelum itu enggak ada namanya orang muslim itu istirahat. Capek, lelah dan letih kita itu. Tetapi lelah letihnya kita itu untuk surga, alhamdulillah. Daripada kebanyakan orang yang lelah letihnya itu untuk neraka jahanam. Tapi kita lelah letihnya itu untuk surga. Ketika kita sudah masuk surga, nanti orang itu masuk surga itu, nanti orang itu nanti akan menempati sesuai dengan tingkatan mereka masing-masing. Dan surga itu sampai sedikit gambarannya itu gini, tingkatan ada 100 tingkatan. Surga itu ada 100 tingkatan. Satu tingkatan banyak sekali rumah. Rumahnya banyak, dalam tingkatan itu banyak. Semakin tinggi derajatnya, berarti kenikmatan itu semakin hebat. Nah, ketika orang itu sudah sampai di puncaknya lagi, di puncaknya itu atau tingkatan paling tinggi itu namanya surga Firdaus. Surga Firdaus itu paling tinggi, tingkatan paling tinggi itu Firdaus. Idza sa'altumullah, kalau kalian minta Allah surga, fas'alu jannatal Firdaus, mintalah surga Firdaus yang paling tinggi. Nanti di surga Firdaus itu banyak sekali rumah-rumah bertingkat-tingkat lagi itu. Nanti ada rumah yang paling tinggi. Itu berarti apa? Rumah tertinggi di surga. Itu rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang paling tinggi. Sehingga rumahnya Rasulullah itu dinamakan dengan al-wasilah. Seperti kalau kita doa selesai adzan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah wa salatil qa'imah, ati Muhammadil wasilata wal fadilah. Al-wasilah itu apa? Wasilah itu Rasulullah mengatakan baitun fi a'lal jannah. Rumah tertinggi di surga. Dinamakan dengan wasilah, wasilah itu perantara. Kenapa? Karena rumahnya Rasulullah itu sebagai perantara penghuni surga kalau pengen berkunjung ke Allah Ta'ala, silaturahim ke Allah Ta'ala. Mereka nanti diberikan waktu untuk silaturahim kepada Allah Ta'ala. Berkunjung itu hari Jumat. Mereka berkunjung kepada Allah Ta'ala, melihat Allah Ta'ala, dan mereka diskusi sama Allah Ta'ala. Nah, mereka perantaranya mana? Perantaranya rumahnya Rasulullah SAW. Karena rumah Rasulullah itu paling dekat dengan Allah Ta'ala. Nah, rumahnya Rasulullah itu dinamakan dengan al-wasilah. Kalau sudah kita itu masuk surga, nanti sebagian riwayat menyebutkan kita itu nanti akan dikenalkan, yaitu akan diarahkan, kamu itu di surganya di mana? Masuk kita ke surga, kita bingung, mana tempat tinggal saya itu? Maka nanti malaikat mengarahkan, kamu tempat surganya di sana. Tingkatan sekian, alamatnya sekian, nomornya sekian. Rasulullah menyebutkan itu, nanti orang menghuni surga itu, mereka lebih pintar, lebih tahu tentang alamat mereka di surga daripada alamat mereka di dunia. Jadi surga itu ada alamatnya, alamatnya di mana ada.
Akhirnya ketika mereka sudah menuju ke rumah mereka dengan alamatnya itu, nanti kalau mereka masuk surga, sudah masuk ke dalam pintu surga itu, maka nanti mereka disambut oleh para malaikat. Malaikat nanti akan masuk ke rumah-rumah mereka. Jadi mereka awal masuk, nanti disambut sama malaikat. Malaikat mengatakan, yaitu ketika mereka itu disambut sama malaikat itu, malaikat masuk. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Malaikat itu masuk ke rumah-rumah mereka, pintu-pintu rumah mereka untuk menyambut mereka. Malaikat mengatakan, salamun alaikum tibetum. Ya. Salamun, semoga keselamatan tercurah kepada kalian. Fani'ma uqabaddar, inilah rumah terbaik yang Allah janjikan kepada kalian. Ada sebuah riwayat, pertama kali orang masuk surga itu, mereka tidak diizinkan menuju ke pintu rumah mereka. Tapi mereka itu nanti akan dikumpulkan, dan mereka itu mengadakan pesta raya. Mereka itu sebelum masuk rumah masing-masing itu, nanti mereka akan dikumpulkan dan mereka itu akan dijamu sama para malaikat. Apa jamuannya itu? Rasul ditanya sama orang Yahudi. Ada orang Yahudi datang ke Rasulullah bertanya, wahai Muhammad, siapa yang bertanya? Beberapa pertanyaan tidak yang bisa menjawab kecuali Nabi. Kalau kamu bisa menjawab, berarti kamu itu utusan Allah Ta'ala. Dijawab, ditanya banyak pertanyaan. Di antara pertanyaan itu, makanan apa yang dimakan pertama kali penghuni surga? Jadi orang masuk surga itu apa? Jamuan pertama itu apa? Maka Rasulullah mengatakan, kabidinun, zaid kabidinun. Rasulullah mengatakan, minuman pertama kali sambutan penghuni surga itu adalah minyak jantung ikan paus. Minyak jantungnya ikan paus. Setelah itu Rasulullah ditanya lagi, kemudian apa setelah itu? Setelah dia dikasih minum seperti itu, setelah itu apa? Maka Rasulullah mengatakan, nanti akan disembelih thawr. Akan disembelih kerbau dari kerbau surga. Dan satu kerbau itu bisa dimakan bareng sama semua penghuni surga. Satu kerbau itu. Kemudian orang Yahudi mengatakan, benar. Jawaban kamu benar. Tapi akhirnya apa? Orang Yahudi ini gak masuk Islam juga. Tapi yang menunjukkan faedahnya di sini apa? Orang pertama kali masuk surga itu, yang dimakan sama mereka pertama kali itu, minyak jantung ikan paus. Saya itu membaca riwayat ini sudah lama. Sejak saya di Yaman pun saya sudah biasa membaca tentang seperti ini, tentang masalah kitab-kitab para ulama masalah surga itu sudah saya baca. Saya mendapatkan riwayat itu. Saya penasaran itu. Apa kok keutamaan jantung ikan paus itu apa gitu? Saya cari sama teman-teman yang punya pengalaman di sini itu. Akhirnya itu saya dapat seorang teman, pengalaman dari seorang teman itu, yang dia itu biasa ikut menjadi ikut itu kapal-kapal pesiar Eropa, Jepang dan Eropa, yang biasanya mencari ikan-ikan paus dasar lautan. Jadi kalau orang, apalagi orang-orang Jepang, orang Eropa itu, ikan yang paling mahal itu ikan yang di laut itu semakin dalam itu semakin sehat. Beda sama orang kita itu. Kalau kita kan ikan yang paling kita suka kan ikan daratan. Padahal kalau daratan sudah makan bate, obat bate, makan sampah dan yang lainnya itu. Kalau orang Jepang kan gak dimakan, ikan daratan kan dimakan karena apa? Banyak penyakitnya. Mereka itu makannya ikan-ikan yang di dasaran samudra. Mereka kalau sudah dapat ikan langsung mereka makan, mentah itu mereka makan. Kenapa? Karena memang sehat. Lah saya dapat informasi dari teman saya itu teman saya itu biasa dia itu menyelam ke dasaran sangat dalam sekali, setelah itu mencari kumpulan ikan paus. Kalau sudah dapat, dia itu nyalakan saklar, kemudian baru turun jangkarnya itu. Itu seperti itu, dia itu biasa turun ke bawah. Nah, ikan paus itu kan mencarinya susah karena itu di dasaran lautan itu. Itu kalau sudah dapat, yang paling mahal itu jantungnya. Yang paling mahal itu jantungnya. Jantungnya diambil, kemudian nanti diolah, minyaknya dikeluarkan. Dan itu minyak termahal di dunia. Sedangkan dagingnya itu biasa, nanti biasanya dikemasi kemudian dijual. Tetapi yang paling mahal itu jantungnya. Karena ikan paus itu jantungnya itu paling sehat karena dasaran lautan. Jantungnya paling sehat dan minyaknya itu paling bagus. Akhirnya dari situ saya mendapatkan gambaran tentang jawaban Rasulullah itu. Pertama kali yang dimakan penghuni surga itu adalah jantungnya ikan paus, minyak jantungnya ikan paus. Kenapa? Karena sebagian mereka itu mengatakan makanan yang paling mahal di dunia itu
Kan paus kan di dasar lautan itu carinya enggak main-main. Apalagi sampai bisa menjabatkan jantungnya, itu kan sudah luar biasa. Oleh itu nanti kalau orang masuk surga itu, sambutan pertama kali itu adalah minyak ikan paus ini. Setelah itu nanti mereka itu makan kerbau, disembelihkan kerbau, makan bareng-bareng. Setelah itu baru mereka itu nanti diarahkan ke tempat tinggal masing-masing. Tempat tinggalnya di mana? Di sana, di sana, di sana, sesuai dengan tingkatan amal masing-masing. Nanti kalau kita sudah masuk ke surga, masuk ke rumah kita, maka nanti kita didatangi sama para malaikat untuk menyambut kita dengan mengatakan semoga keselamatan tercurah kepada kalian. Ini semuanya yang kamu dapatkan ini karena jerih amal yang kalian kerjakan. Kemudian di sini ini datang belum. Kemudian kalau di sini kalau kita perhatikan itu, kita lanjutkan di surat Yasin. Ini sudah cerita-cerita ini enggak disebutkan di surat Yasin, tapi saya sebutkan sebelum kita masuk ke fase surga. Karena di sini Allah Ta'ala setelah itu di ayat ke-55 yang akan kita bahas ini berbicara tentang surga. Maka sebelum surga itu nanti kita coba kita masuk dulu pelan-pelan perjalanannya itu sampai akhirnya bagaimana nanti kehidupan surga. Nanti kita bahas sedikit kehidupan surga. Nanti pertemuan berikutnya baru kita nanti bahas sedikit tentang kehidupan neraka. Kalau neraka Allah menyebutkan lebih panjang. Sifat neraka itu lebih panjang daripada surga. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yasin ayat 55 sampai 58. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penghuni surga pada hari ini, yaitu pada hari itu, fi syughulin fakihun, mereka berada pada kesibukan. Fakihun yang membuat mereka tertawa-tawa. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaki'un. Mereka bersama dengan teman-teman mereka, teman-teman akrab mereka, sejawat mereka. Fi dhilalin, mereka berada di bawah naungan. 'Alal ara'iki muttaki'un, mereka bersandar di dipan-dipan mereka. Lahum fiha fakihatun walahum ma yad'un. Mereka di dalam itu memiliki buah-buahan. Walahum ma yad'un, dan mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Keselamatan merupakan ucapan dari Tuhan yang Maha Penyayang kepada mereka. Ini gambaran tentang bagaimana kenikmatan surga secara ringkas Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat ini. Kalau dalam ayat-ayat yang lain, surat-surat yang lain itu banyak sekali Allah Ta'ala menggambarkan bagaimana kenikmatan surga. Memang surga itu sampai Allah Ta'ala mengatakan a'dattu li ibadiyas sholihin. Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, aku telah menyediakan bagi hamba-hambaku yang soleh, hamba-hambaku yang bertaat. Mala ainun ra'at, sebuah kenikmatan yang enggak pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, kenikmatan yang enggak pernah terdengar oleh telinga. Wala khatara 'ala qalbi bashar, dan kenikmatan yang tidak pernah terlintas dalam pikiran manusia. Abdullah bin Abbas ketika menyebut tentang kenikmatan surga itu belum mengatakan ma fil jannati minad dunya illa asma'. Tidaklah persamaan antara kenikmatan dunia dan surga kecuali cuma sama namanya. Namanya sama, buahnya sama, ada buah anggur, ada buah kurma, bahkan ada pohon bidara, ada. Namanya sama, tapi hakikatnya berbeda. Oleh itu membicarakan masalah surga luar biasa. Kenikmatan surga itu luar biasa. Disitulah tempat kita untuk berfoya-foya, tempat kita untuk istirahat, tempat kita untuk santai, sudah waktunya. Kenapa? Di surga sudah enggak ada perintah, larangan enggak ada. Sehingga enggak ada kewajiban, enggak ada keharaman, enggak ada. Bebas. Sebebas-bebasnya. Nah, di sini Allah Ta'ala berfirman di sini, "Inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun." Penghuni surga itu mereka berada pada kesibukan. Orang-orang penghuni surga itu sibuk mereka itu. Tiba sama ulama ahli tafsir, sibuknya mereka itu apa? Mereka itu sibuk apa?
Kalau Ismail bin Abi Khalid, beliau mengatakan fi syughulin amma fihi ahlun nari minal azab. Mereka itu sibuk untuk melihat orang-orang neraka diazab. Untuk apa? Untuk menambahkan rasa syukur mereka kepada Allah Ta'ala. Dan itu memang nanti ditampakkan. Nanti ditampakkan, bahkan orang-orang yang masuk surga itu, yang tadi sudah masuk surga, ketika mereka itu mau ke tempatnya masing-masing, Allah tampakkan di mata mereka itu neraka, rumah di neraka. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, wahai hambaku, jika seandainya kamu dulu tidak beribadah kepada saya, tempat tinggal kamu itu dengan azab yang mengerikan. Tapi karena kamu itu ibadah kepada Allah, kepada saya, taat kepada saya, akhirnya rumahnya dihancurkan. Setelah itu dilihatkan rumah asal asli dia di surga. Setelah itu ketika dia masuk surga, masuk rumahnya itu, tidak ada kecuali dia bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sedangkan penghuni neraka jahanam, ketika memasuk neraka jahanam, ditampakkan rumahnya di surga. Allah Ta'ala mengatakan, jika seandainya hambaku kamu dulu itu taat kepada saya, rumah kamu itu, tapi rupanya kamu memilih syaitan daripada saya, akhirnya rumahnya yang di surga dihancurkan, kemudian diganti dengan rumah aslinya, neraka jahanam. Maka itu kata sebagian ulama mengatakan, setiap kita itu sudah punya dua rumah. Kita punya rumah di surga, kita punya rumah di neraka. Kalau kita penghuni surga, maka rumah yang di neraka dihancurkan. Kalau kita itu na'udzubillah penghuni neraka, maka rumah yang di surga dihancurkan. Tapi kita itu sudah dipasangkan dua rumah sama Allah Ta'ala. Sehingga apa? Di sini sebagian ulama mengatakan, Ismail bin Abi Khulaim mengatakan, maksudnya kita itu sibuk. Sibuk apa? Sibuk untuk melihat bagaimana azab neraka jahanam. Teman-teman dia kayak apa? Si fulan kayak apa? Dulu ketika saya hidup di dunia itu ada orang yang jahat sama kita, tokoh yang senantiasa mencaci maki kita. Kita pengen tahu di mana dia itu. Akhirnya rupanya di neraka jahanam, di azab. Kita sibuk seperti itu. Kalau Imam Mujahid belum mengatakan fi syughulin faqihun fi na'imin mu'jabun. Mereka itu sibuk dengan kenikmatan yang ada. Kerjaannya apapun di surga itu makan minum, sibuknya di situ. Dan mereka makan minum, mereka enggak pernah buang hajat. Sehingga penghuni surga itu sibuk semua, maka penghuni surga itu enggak ada yang tidur. Kenapa? Karena kenikmatan surga itu semakin kita nikmati, semakin kita itu pengin lagi. Jadi apa kayak candu, kenikmatan surga itu seperti itu. Walaupun orang itu sudah minum telaganya Rasulullah, kan Rasulullah mengatakan telaga beliau itu, man syariba minhu syurbatan, siapa yang minum telagaku satu tegukan, lam yadhma ba'dahu abadan, orang itu tidak akan haus selama-lamanya. Orang kalau tanya lah, kalau enggak haus terus ngapain kita masuk surga gitu? Kan kita sudah enggak haus gitu. Kita minum telaga itu sebelum surga itu. Kita sudah minum telaganya Rasulullah, kita enggak akan haus selama-lamanya itu. Terus ngapain kita itu masuk surga? Masuk surga itu bukan karena haus kita nanti makan. Kita minum, kita makan itu bukan karena haus, bukan. Tapi apa? Semakin kita minum, semakin pengin lagi. Semakin kita makan, semakin pengin lagi itu. Kenapa? Karena kenikmatan surga itu tidak membosankan. Dan itu enggak ada di dunia seperti itu. Kita di dunia dikasih itu terus bosan juga kita itu. Kenapa? Karena kenikmatan dunia itu membosankan. Kenikmatan surga tidak. Sehingga apa? Sibuknya mereka itu masalah kenikmatan. Makan ini sudah selesai, pengin lagi, pengin lagi, pengin lagi. Dan mereka makan-makan enggak pernah mereka itu gemuk, dan mereka enggak pernah sibuk untuk buang hajat. Karena penghuni surga tidak kencing, penghuni surga tidak buang hajat. Sehingga apa? Semua makanan mereka itu gizi, enggak ada sampahnya. Sampahnya cuma sendawa yang mereka sendawa itu, dan baunya seperti minyak kasturi. Ini pendapat sebagian ulama juga. Tapi kalau mayoritas para ulama seperti pendapatnya Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Sayyid Ibnu Musayyab, Ikrimah, Hasan Al-Basri, Qatadah dan yang lainnya itu, ketika beliau mengatakan inna ashabal jannatil yawma fi syughulin faqihun, sesungguhnya penghuni surga itu pada hari itu mereka sibuk. Sibuknya itu apa? Syughlukum infidatul abgar. Sibuknya mereka itu memecahkan keperawanan bidadari. Nah, ini lebih parah ini kalau kita bicara masalah ini lebih dalam ini. Sibuknya apa mereka itu? Memecahkan bidadarinya. Keperawanan bidadari. Kenapa? Karena bidadari surga itu semakin dicampuri sama suaminya itu semakin dingding istilahnya itu. Semakin dingding mereka itu. Sehingga apa? Sibuk itu terus itu.
kegiatan itu sibuk sampai disebut dalam sebuah riwayat itu penghuni surga itu diberikan kekuatan sama Allah 100 kali lipat dari syahwat makan, minum, berhubungan. Kalau Nabi Muhammad itu beliau diberikan kekuatan 30 laki-laki biasa. Rasulullah mengatakan itu utia min al-quwati 30. Ada sebuah riwayat itu Rasulullah itu diberikan kekuatan 30 kali lipat dari manusia biasa. Sehingga para Rasul itu perkasa. Ketika para sahabat bikin parit hondak, datang ketemu besar batu, ketemu batu besar, tidak ada seorang sahabat yang bisa memecah. Rasulullah yang memecahkan. Kenapa? Rasulullah fisiknya kuat. Satu malam Rasulullah itu bisa menggilir semua istrinya dalam satu malam, dan istrinya beliau itu 11, meninggal dunia 2 sebelum beliau, berarti masih 9. Semuanya digilir dalam satu malam. Setiap berhubungan dengan satu istrinya, mandi, datangi ke istri berikutnya. Nah, kalau kita enggak mampu kita ini, ya kan? Kita limpuh hal seperti ini, ya kan? Kalau penghuni surga bukan hanya itu, penghuni surga 100 kali lipat kekuatan mereka itu. Sehingga apa? Sibuknya mereka itu, kalau kata para ulama ini, sibuk untuk memecahkan bidadari, keperawanan bidadari. Dan minimal itu, orang masuk surga itu minimal diberikan 2 bidadari. Itu minimal. Semakin tinggi derajatnya, nanti semakin banyak bidadari itu yang dia dapatkan. Allah Ta'ala mengatakan, inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Penghuni surga itu, mereka pada hari itu sibuk dengan kesibukan mereka, yaitu kenikmatan surga. Dan mereka itu apa? Fakihun, kerjaannya ngobrol tertawa-tawa mereka itu. Kalau itu apa? Sebenarnya waktu kita ngobrol tertawa-tawa itu bukan di dunia. Nanti ada waktunya di mana kita setiap hari tertawa terus gitu. Jenaka, yaitu fakihun itu jenaka, yaitu istrinya itu kocak, istrinya ngobrolnya itu tertawa-tawa setiap hari itu. Kenapa? Karena sudah enggak ada yang haram lagi, enggak ada yang wajib, enggak ada perintah, enggak ada larangan, sudah enggak ada, bebas. Sehingga pada di sana itu kerjanya ngobrol kita itu. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Apa kerjanya mereka itu kalau mereka kumpul itu? Mereka itu sandaran di dipan-dipan. Di banyak orang Arab itu namanya araik, arika. Arika itu kayak sandaran orang Arab itu. Orang Arab itu kalau duduk kan enggak ada kursi mereka. Kursi kayak kita, model kita. Duduk kayak gini jarang mereka itu. Mereka kalau lagi majelis, ngobrol, ya mereka itu nanti di tempat duduknya mereka itu nanti ada arika. Arika modelnya orang-orang Arab lah itu. Itu orang sandaran seperti ini. Biasanya ada sandarannya itu. Kotak di sini sebelah tangan itu untuk sandaran. Itu namanya arika. Kerjanya apa? Mereka seperti itu. Duduk di arika sama teman-teman ngobrol, tertawa-tawa, canda, cerita-cerita. Setelah itu ketika mereka seperti itu, lahum fiha fakihatun. Dalam kondisi apa? Mereka ketika ngobrol pengen makan buah, buah datang sendiri. Walahuma yada'un, dan mereka mendapatkan apa saja yang mereka inginkan. Mereka pengen minum, datang anak-anak kecil bawa nampan. Mereka pengen makan buah anggur, datang buah anggur, pohonnya datang, tangkainya di depan kita, tinggal kita memetik. Luar biasa. Sampai Allah telah sebutkan itu dalam surat Al-Insan. Sedikit saya bacakan di surat Al-Insan. Banyak kalau kita mau bicara masalah kenikmatan surga itu banyak sekali. Di antaranya Allah telah berfirman dalam surat Al-Insan. Allah telah berfirman, wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman karena kesabaran mereka. Jannatan, surga. Wa harira, dan sutra. Muttaqiina fiha 'alal araik. Dan mereka itu bersandar duduk-duduk di atas dipan-dipan mereka. La yarawna fiha syamsan wala zamharira. Mereka tidak pernah merasa kepanasan karena sinar matahari, dan juga mereka tidak pernah mendapatkan kedinginan. Wadaniatan 'alaihim dhilaluha. Dan naungan pohon, jadi kalau mereka pengen duduk ada naungan pohon, pohon itu datang kepada mereka, dekat sama mereka. Qutuf wa dhullilat qutufuha tadlila. Dan tangkai-tangkai itu ditundukkan untuk mereka. Yaitu kalau mereka itu pengen memetik, datang tangkainya. Wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Dan keliling untuk mereka. Mereka ngobrol keliling. Dikelilingi mereka itu bejana-bejana, yaitu aniyatin bejana-bejana dari fiddatin, dari perak, wa akwabin,
akwab dan gelas-gelas. Tetapi gelas ini namanya gelas piala. Cuma enggak tahu gelas piala itu paham enggak? Gelas yang ada tiangnya. Kayak piala, bukan gelas kayak gini. Kalau ini gelas biasa. Ini akwabin, gelas. Ada juga riwayat ayat yang mengatakan kasin, kas, kalau kas itu piala. Jadi gelasnya pun macam-macam. Kana qawariro, dan gelasnya itu dari kristal-kristal yang indah. Qawariro min fiddatin qaddaruha taqdira. Kristal-kristal yang jernih terbuat dari perak, dan mereka tentukan sendiri ukurannya, pengen makan gelasnya seberapa. Tinggal mereka itu pengen, saya pengen gelas seperti ini, datang anak-anak kecil itu bawa gelas seperti itu. Wa yasqauna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Dan mereka diberikan minum dari kaas. Nah, kaas ini gelas yang ada pialanya, ada tiangnya itu. Kanat kana mizajuha zanjabila, dicampur dengan campuran-campuran jahe. Zanjabil itu jahe. Tapi apakah jahe seperti kita? Sama. Sama namanya. Namanya sama-sama jahe, tapi rasanya berbeda. Wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Dan mereka itu nanti dikelilingi sama anak-anak yang dikekalkan. Anak-anak mukhalladun dikekalkan. Siapa anak-anak itu? Bukan anak-anak manusia. Bukan anak-anak yang meninggal ketika masih kecil, bukan. Karena siapa yang meninggal, baik kecil maupun tua, semuanya dibangkitkan dalam umur 30 tahun. Siapa terus anak-anak ini yang kekal ini? Ini anak-anak yang Allah ciptakan langsung tanpa bapak dan ibu. Seperti bidadari. Bidadari itu anaknya siapa? Mereka enggak punya bapak, enggak punya ibu. Terus diciptakan dari apa? Bidadari itu diciptakan dari minyak kasturi. Kayak kita misalkan, kita asalnya dari tanah Nabi Adam. Nabi Adam enggak punya bapak, enggak punya ibu. Langsung dari tanah diciptakan. Bidadari pun juga seperti itu. Enggak punya bapak, enggak punya ibu. Sehingga bidadari enggak pernah dilahirkan. Demikian juga anak-anak ini pun enggak pernah dilahirkan. Ini anak-anak yang bersih, suci. Dari awal ciptakan memang untuk surga. Seperti bidadari, bidadari suci, bersih, enggak pernah kencing, enggak pernah ngiler, enggak pernah ingusan, penghuni surga enggak punya darah haid, enggak punya apa-apa, bersih. Bahkan bidadari itu enggak pernah ada kotor dalam tubuhnya. Manusia itu secantik-cantik dia ketika dilahirkan, pasti ketika bayi itu bercampur dengan darah. Ya kan kita lihat kan seperti itu. Bidadari enggak pernah dilahirkan, sehingga bidadari itu tidak pernah menyentuh kekotoran. Bersih sejak awal diciptakan sampai kekal dan abadi. Wayatufu alaihim wildanu mukhalladun, dan mereka nanti akan dikelilingi anak-anak kecil yang dikekalkan. Idza raaitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Kalau kalian melihat bidadari itu, anak-anak kecil itu, kalian itu mengira mereka itu mutiara-mutiara berteburan. Yaitu mereka itu kayak mutiara, yaitu kelap-kelip anak-anak kecil ini. Wa idza raaita thamma raaita na'iman wa mulkan kabira. Dan ketika kamu nanti melihat surga, melihat kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kalian, niscaya kalian itu akan merasa menjadi raja di raja. Sehingga sampai nanti ada kisah itu, orang terakhir yang masuk surga, terakhir yang keluar dari neraka itu ada orang terakhir. Ketika dia itu sudah masuk surga, disuruh sama Allah Ta'ala, coba masuk surga kamu. Akhirnya ketika dia masuk surga, digambarkan sama Allah surga itu sudah penuh. Akhirnya dia cari tempat kosong, gak ada. Akhirnya keluar dari surga, tanya sama Allah Ta'ala, wahai Tuhanku, sudah gak ada tempat lagi di surga itu. Maka Allah Ta'ala mengatakan, masuk saja, cari tempat kosong. Akhirnya dia masuk lagi, cari tempat gak ada lagi. Setelah itu dia keluar, mengatakan, wahai Tuhanku, gak ada lagi. Masuk lagi, coba dicari. Sampai akhirnya Allah Ta'ala mengatakan, wahai hambaku, mau enggak kalau seandainya kamu itu sebelumnya Allah Ta'ala mengatakan, hambaku, coba kamu sekarang berangan-angan. Coba angan-angan, apa yang kamu inginkan? Saya ingin ini. Selesai, sudah wahai Tuhanku, saya sudah berangan-angan. Allah Ta'ala mengatakan, coba angan-angan lagi. Dia berangan-angan lagi yang belum, kenikmatan yang belum diangan-angankan itu. Setelah itu mengatakan, sudah wahai Tuhanku, sudah cukup. Berangan-angan lagi. Sampai mentok, wahai Tuhanku, sudah enggak bisa lagi. Saya ingin jadi apa itu, bingung. Nikmat yang pengen saya angan-angan sudah enggak ada lagi, mentok sudah pikiran saya itu. Allah Ta'ala mengatakan, angan-angan lagi. Terus sampai sudah enggak bisa keluar kenikmatan yang dia pengen inginkan itu. Akhirnya Allah Ta'ala mengatakan, wahai hambaku, mau enggak kalau seandainya kamu itu saya jadikan raja di raja. Dia mengatakan, mau wahai Tuhanku, jadi raja, penguasa dunia semua. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, kamu akan saya berikan kenikmatan kayak raja di raja, tak kali ke 10 kali lipat kamu. Sehingga apa? Kenikmatannya 10 kali lipat dari seraja di raja dunia. Setelah itu apa? Dia diizinkan sama Allah Ta'ala masuk surga, mendapatkan 10 kali lipat dari raja di raja. Ketika dia masuk, dia mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dia itu.
dia mengira surga paling tinggi yang dirasakan itu. Wah, saya sudah di puncaknya surga, mendapatkan kenikmatan semua saya dapatkan. Rupanya dia itu adalah orang yang paling rendah tingkatan di surga. Tapi apa? Dia merasa yang paling tinggi derajatnya itu. Kenapa? Karena kenikmatannya itu wa mulkan gabiro, kerajaan yang besar. Kayak raja di raja, penguasa dunia. Setelah itu Allah mengatakan aliyahum thiyabu sundusin wa khudrun wa istabrak. Mereka nanti berpakaian dengan sutra yang halus yang berwarna hijau dan sutra-sutra yang tebal. Wa hullu asawira min fiddatin, dan mereka nanti memakai gelang-gelang yang terbuat dari perak. Wa saqahum rabbuhum syaraban tahura, dan Allah memberikan kepada mereka minum dengan minuman-minuman yang bersih dan suci. Inna hadza kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura, ini merupakan balasan untuk kalian. Wa kana sa'yukum mashkura, dan memang usaha jerih payah kalian di dunia itu memang patut untuk diakui sama Allah Ta'ala, diterima sama Allah Ta'ala. Jadi kalau kita perhatikan, menunjukkan berarti kenikmatan dunia, kenikmatan surga itu luar biasa. Maka sungguh sangat rugi kalau seandainya kita korbankan akhirat untuk menggapai kenikmatan dunia. Itu sangat rugi sekali, karena dunia cuma sebentar. Cuma memang karakter kita itu, manusia itu, kita itu, kita itu lebih suka yang sekarang daripada yang besok. Sampai ada istilah itu namanya, istilah itu baitatul yaum khairun min dajajatil ghad. Istilah pepatah Arab itu mengatakan telur, walaupun telur, tapi kalau sekarang itu lebih baik daripada ayam, tapi daging ayam tapi besok. Kenapa? Karena karakter kita itu sukanya tergesa-gesa, pengen cepat gitu. Akhirnya apa? Syaitan itu masuk dari pintu itu. Maka itu apa? Pernah kita sampaikan itu, fitnah berupa syahwat, syahwat wanita, syahwat anak, syahwat duit, dunia dan seisinya itu, cara melawannya itu apa? Sabar. Obatnya itu sabar. Syaitan datang kepada kita untuk menawarkan khamr. Tertarik jiwa kita untuk minum khamr itu. Sabar. Khamr dunia lebih lezat lagi. Ada khamr dunia, ada di surga ada. Khamr surga itu ada dan luar biasa nikmatnya. Syaitan membawa kita untuk wanita. Coba kalau kita sabar, sabar nanti di surga ada bidadari yang lebih lezat lagi itu. Tapi apa? Kebanyakan kita itu sikapnya tergesa-gesa. Dan akhirnya apa kaidahnya itu? Malista jala qabla awani. Siapa yang tergesa-gesa memanen hasil sebelum waktunya, faqad uqiba bi hirmanihi, dia akan dihukum untuk tidak mendapatkan hasilnya, gagal panen. Maka memang waktu sekarang itu kita susah payah, jerih payah kita itu, enggak apa-apa. Waktunya panen itu nanti ketika kita melangkahkan kaki ke surga. Setelah itu Allah telah terakhir berfirman, salamun qawlam mir rabbir rahim, dan itu merupakan keselamatan dari Allah Ta'ala kepada kalian. Oleh itu nanti surga itu, surga itu nanti ketika orang masuk surga itu, sambutan mereka itu mesti salam. Sehingga dinamakan surga itu dengan Darussalam, tempat yang penuh dengan sambutan salam. Sampai Allah Ta'ala berfirman, tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Bahkan kalau mereka berjumpa dengan teman-teman mereka di surga itu, awal kali yang mereka ucapkan itu salam. Malaikat ketika menyambut pun salam. Salamun alaikum tibtum. Salamun, yaitu keselamatan. Semoga keselamatan tercurah kepada kalian. Kenapa? Di surga itu sudah tidak ada rasa iri, dengki, permusuhan, sudah tidak ada. Dicabut semuanya sama Allah Ta'ala. Sehingga apa? Di surga itu ikhwanan. Mereka semuanya saling bersaudara. Sudah tidak ada lagi keributan, tidak lagi gontok-gontokan, tidak lagi hasad, tidak lagi iri, dengki, sudah tidak ada. Semuanya di surga itu adalah saudara. Maka itu, ini target kita itu. Target kita itu surga. Semakin kita itu nanti tahu tentang kenikmatan surga, nanti semakin kita itu semangat untuk menggapai kenikmatan surga. Oleh itu kenapa? Dalam Al-Quran itu sering Allah itu bahas masalah surga, kenikmatan surga. Allah nanti bahas neraka jahanam, bagaimana azab neraka jahanam. Karena itu sebagai motivasi. Motivasi dengan kita beriman kepada hari kiamat yang ada surga dan neraka, akhirnya itulah yang memotivasi kita untuk ibadah. Sekarang kalau ditanya misalkan itu, kita duduk di masjid, kajian seperti ini, nikmatnya apa? Gitu? Sekarang saya tanya misalkan, orang meramaikan masjid, nikmatnya apa? Gitu? Asiknya apa meramaikan masjid itu? Gak ada asiknya gitu. Ya kan? Orang yang meramaikan masjid itu hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, adanya surga dan neraka. Kalau dia itu gak beriman kepada surga dan neraka, gak mungkin orang itu meramaikan masjid.
Kenapa? Di luar lebih lezat gitu. Kongko di luar, kafe, kita di rumah main HP, kita bisa nonton apa saja. Di masjid apa yang kita bisa rasakan? Gak ada. Yang bisa kita rasakan itu kenapa kita di masjid? Karena iman kita. Karena iman kita. Puasa, apa nikmatnya puasa? Gak dapat apa-apa kita puasa kan itu. Sedekah, kita sudah cari duit susah-susah, kita dapat duit malah kita kasih ke orang lain. Nikmatnya apa? Gak ada nikmatnya. Kecuali kalau kita itu beriman sama Allah dan Rasul, beriman kepada hari akhir. Maka itu dengan kita itu pelajari bagaimana kenikmatan surga, bagaimana dahsyatnya neraka jahanam. Untuk apa? Untuk memberikan motivasi kepada kita tentang amal soleh kita. Maka kalau kita itu lagi malas untuk beramal, turun iman kita lagi drop iman kita, kita lagi malas ibadah itu, coba kita baca tentang surga. Kita baca tentang ayat-ayat yang berkaitan masalah neraka. Akhirnya apa? Itu sebagai bentuk tes terhadap iman kita, sebagai motivasi kita untuk berbuat kebaikan. Ya, sampai di sini pembahasan kita sedikit masalah kenikmatan surga. Nanti pertemuan berikutnya kita akan masuk di pembahasan tentang dahsyatnya azab neraka jahanam. Itu di poin berikutnya nanti akan disebutkan oleh Allah Ta'ala di surat Yasin berikutnya. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Shallallahu 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain.